cuaca panas menentukan pilihan warna pakaian. Di cuaca yang sangat panas saat ini, memilih pakaian menjadi salah satu hal yang krusial. Sebab jika salah memilih baju, bisa-bisa merasakan panas 2 kali lipat yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Kebanyakan orang menganggap jika warna hitam tidak direkomendasikan untuk digunakan saat cuaca panas, karena akan menyerap panas. Lantas warna baju apa sih yang cocok digunakan saat cuaca panas? Penelitian yang dilakukan American Chemical Society mengungkapkan jika baju berwarna biru dan merah adalah warna paling baik untuk memberikan perlindungan dari sinar UV. Lebih lanjut, warna baju gelap seperti hitam, biru tua, dan merah tua akan menyerap lebih banyak radiasi UV dibanding warna pastel seperti putih, biru langit, atau hijau muda. Tidaknya itu, peneliti senior di Institut Nasional Jepang, Toshiaki Ichinos, mengungkapkan jika objek memantulkan energi radiasi matahari pada tingkat yang berbeda tergantung pada warna, melansir dari berbagai media. Jika kita tidak suka kemeja putih karena mudah kotor, kami merekomendasikan untuk menggunakan kemeja kuning, abu-abu, dan merah memiliki reflektansi relatif tinggi, kata Ichinos. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa warna baju yang dapat memberikan rasa nyaman dan sejuk saat cuaca panas, seperti putih, kuning, abu-abu, merah, ungu, biru, hijau, dan hijau itu sesuai urutan. Pasalnya, perbedaan suhu dirasakan tubuh saat mengenakan warna tertentu sangat berbeda drastis loh. Sebut saja saat seseorang mengenakan kemeja putih, suhu yang dirasakan bisa mencapai 30 derajat Celcius, sedangkan kemeja hijau tua dan hitam bisa mencapai 50 derajat Celcius. Jadi menurutmu gimana, Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.